Di Nararaga Milangkala ke-74 Hari Bakti Pekerjaan, pemerintah Kota Bandung nyorang rukun gawe jeung sektor 22 Satgas Citarum Harum serta mangpirang komunitas pecinta alam ngawujudkeun program pemerintah Kota Bandung kengurangan risiko CA di Bandung Tebeh Wetan. Selesai di programnya yaitu Wetland Park selaku lahan sengsir pancai ke wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung satekah pola mulangkeun deui fungsi lahan hejo kaasup di wewengkon Bandung Wetan anu jadi salah saiji sumber sengser pancai pikeun Kota Bandung. Ngaliwatan rukun gawe jeung sektor 22 Satgas Citarum Harum, pemerintah Kota Bandung secara resmi ngadegeun Wetland Park Cisurupan ancokeunan masyarakat umum. Eta kagiatan anu ditaratas ku Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung teh diluhan ku Wakil Wali Kota Bandung Turta Komandan Sektor 22 Citarum Harum sarta mangpirang komunitas pecinta alam Katut Sababaraha Instansi Sejena. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Didi Ruswandi nembrakeun dina raraga mialing poe NPU pihakna musirkeun panitenan pikeun ngawangun kolaborasi anu leuwih jembar ku cara umajak ka sakumna komunitas sangkan leuwih daria ngawangun Bandung sangkan leuwih ngemploh. Didi nyindekeun pihakna bakal mayang nemuhkeun leuweuk ruang terbuka hijau atawa RTH ngaliwatan kolaborasi jeung masyarakat. Oh, ini dalam rangka Hari Bakti PU. Jadi peringatan, tapi fokusnya kita ingin membangun kolaborasi yang lebih besar gitu. Ini sebenarnya produk kolaborasi gitu. Jadi ada satu contoh, kemudian di atas juga nanti ada satu produk juga kolaborasi. Nah, kita ingin mengajak komunitas lebih banyak lagi untuk membangun. Komandan Sektor 22 Kolonel Infantri Asep Rahman Taufik Nandeskin, pihakna kacidangarojong eta prak-prakan ngawangun Wetland Park Cisurupan. Pangnak itu eta ketak teh mangrupa tarekah pikeun nyalametkeun bang cai ku cara ngadegeun tandon atawa kantong cai. Kukituna sirah cai bakal kasalametkeun. Dirina miharep jaga eta tarekah teh bakal ngurangan caah nalika usum ngiji. Dukungan terus mengalir ya, baik tenaga untuk melakukan kolaborasi dalam rangka menunjang pembangunan ini, juga kita memberikan sumbangsih pohon yang juga tidak sedikit kita berikan pohon ke Wetland Cisurupan ini. Ya, saya selaku dari sektor 22 sangat mendukung ya, di mana kegiatan ini setidaknya akan membuat resapan-resapan air pada musim hujan nanti. Ya, kita sudah menyiapkan, pemerintah sudah menyiapkan balong-balong atau tandon-tandon air. Nah, ini sangat positif sekali, diharapkan ke depan bukan hanya di sini saja. Ngaliwatan eta pangrojong turta kolaborasi teh pihakna miharap ketak samodel kitu bisa dipaju kalawan masif. Prak-prakan nyendrem pori di saban paimahan terus dihangketkeun sangkan sengser pancai hujan bakal bekirea. Kukituna, udagan pikeun ngurangan bahaya caah di Kota Bandung jeung sabudeureunana bakal kahontal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.